Kali ini saya akan membagikan video tentang bagaimana oli tidak naik ke atas dan cepat panas dan kipas selalu hidup. Maklum ada kain. Ke lehernya kita tutup supaya tidak kena oli. Kali ini kita akan mengambil filter oli yang membuat tersumbatnya oli dengan kotoran. Dan kali ini saya lupa. Tadi sudah saya cuci duluan, makanya sudah bersih tadi, jorok minta ampun. Inilah penyebab oli tidak naik. Maka dari itu, buka bak samping sebelah kanan dan lalu kita ambil filter olinya, saringan olinya. Lalu kita bersihkan dengan sabun ataupun bensin. Lalu kita korek dulu dalam-dalamnya, banyak pasir yang masih ada. Paksa bila mesin kita itu cepat panas karena bisa mengakibatkan jim panas dan blok pun bisa lecet, dan itu pun akan mengeluarkan bukan biaya yang sedikit tapi banyak. Oke. Sebetulnya saya pun baru kali ini membongkar bak kanan. Dan jangan lupa baut-bautnya tadi diperhatikan, apabila mau dilepas tadi, sebelum dilepas ada yang panjang pendek, nanti bisa dol baut-bautnya atau mur. Ini packingnya jangan sampai lecet, apabila lecet bocor akan mengakibatkan kebocoran. Maksud saya tadi bukanya pelan-pelan, hati-hati. Punya saya masih mulus, tidak lecet, maka saya tidak akan mengganti packing. Di situ tadi tempat filternya. Ini saya sekali mengganti oli AHM dari SPX 1, harga sekitar 65.000. Oke, baiklah, sekarang kita cek sound.